Halo guys, jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini kita akan berbagi apalah guys, kegiatan kita di rumah guys. Kali ini kita akan makan bareng nih guys, karena soalnya aku tadi lagi apa guys, lagi kayak orang ngidam gitu guys, pingin makan pecel. Jadi bingung nyari di mana, tapi akhirnya dapet juga tadi guys kita cari. Yuk kita review nanti ya guys, kita makan pecel ya guys, pedes apa enggak guys. Oke okay. Ya Bang Dapa, ambil coba dapat Bang Dapa. Oke okay, mana Bang, sini Bang, mari Bang, yang tadi kita beli. Nah taruh sini, sana ambil apa dulu, ibu suruh ambil apa, ambil piring sana. Yes, tadi kita lagi pingin ini guys, kayak orang ngidam aja guys, pingin beli apa penting bisa dimakan ya. Ini jajan-jajan apalah, jajan keripik pisang. Nah keripik apa tadi ini Bang? Ubi. Keripik ubi ya, ini keripik ubinya nih katanya pedes nih guys, kalau nggak salah levelnya level 20 nih guys, kalau dimakan ini bisa boncos lah moncongnya guys. Oke guys, dengarkan dulu sampahnya. Nah, inginnya sih tadi ingin pecel yang pedes guys, tapi ambil piring ibu, mana ibu piring. Oke guys, sekarang guys kita taruh posisi dulu. Guys, kita mau makan apa nih guys, ala keluarga kecil-kecilan nih guys, makan bareng ya guys. Makan bareng tuh nikmat guys, dibiasakan supaya makan bareng, jadi misalnya biar lebih rapet, lebih erat. Sendoknya mana ya? Guys, ini makan favorit aku nih guys, pecel. Kalau bahasa Jawanya pecel, kalau nggak ada pecel ya gado-gado pun enak lah pokoknya guys. Nah, kalau anak-anak nih bakso, bakso bakar, tahu bakar, pokoknya semua dibakar guys, jangan orang yang dibakar ya guys. Nah makanlah nih, belum makan baca apa? Baca doa. Bunda apa? Baca doa. Mananya? Abang mau pakai pecel atau mau makan bakso? Pedas nih guys, masih panas baru dibuat. Duitnya jauh nih guys, apa apa jauh yang penting rasanya sesuai. Adik mau makan apa adik ini ya? Adik mau makan juga? Iya. Makan nasi ya, Bang Dapa ya. Jiu.
Mantap guys, terasa bumbunya oke. Enak. Rasanya oke. Daun jeruknya terasa guys. Bau-bau daun jeruk perut. Enggak pedes. Makan nasi enak. Padahal tadi minta pedes, pengen enggak pedes. Satu porsinya cuman 12.000 guys, murah kan guys? Resep guys. 12.000 tapi isinya sambrek-brek, bahasa Jawanya sambrek-brek, kalau bahasa Indonesianya tuh sangat banyak. Makan satu keluarga kenyang. Padahal orang rumah masak enak juga guys tadi guys, masak ayam di ayam di semur guys, cuman karena aku lagi pingin namanya pecel ya, makan pecel guys. Ini lah guys, kami guys kan di rumah makan selalu sama-sama biar terbiasa sampai kakek nenek guys. Sendiri ya di hutan lah. Pedes gak bang? Enggak. Oh iya lupa guys, ini tadi belinya di masih di kawasan Mareleng juga guys, gak jauh-jauh Mareleng Besar 3 guys, tepatnya di jalan Artosari. Nah, tadinya tadi apa tadi bang? Tadi Bang Jul kalau nggak salah. Kalau rasa oke, tapi pedesnya kurang. Mantap guys. Oke guys, sampai sini dulu videonya guys. Biar kami nyiapin makan dulu guys, nanti takutnya apa pula gak enak, keselak pula nih takutnya gara-gara makan sambil video guys. Guys sampai di sini dulu ya guys, jangan lupa terus saksikan video kami guys dengan cara apa bang Dapa, dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya supaya apa, supaya kami bisa membuat video-video untuk ya untuk kita semua lah guys, untuk kita tampilkan yang bagus-bagus pokoknya intinya guys, hiburan lucu-lucu pokoknya semua nanti kita tampilkan lah guys, itu jangan lupa guys terus tonton video kami, ikuti dan subscribe sebanyak-banyaknya. Oke guys, terima kasih, kami makan dulu ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.